Martabak telur lumpia. Madein Umar. Oke guys, kita cek cara buatnya. Hai guys. Kok masih harus dipotong-potong, Bang? Kita masih motong-motong. Sekarang lagi makan di kantor PT Dul Insulation. Kita lihat lagi cara bikinnya. Barama bahannya pada berapa, atau martabak biasa ya? Ada. Cuman kan ini kan bedanya cuma nggak lumpia apa ya? Ibaratnya martabak mini barangnya. Maka barang kebuang? Ya. Kari durung digoreng. Laka ya? Paling gini mas. Sehingga buang? Kebuang bu? Bawang daun mambu beli. Kalau kedua mipil ya. Sadina rentok kecut. Melakoni nami. Tapi misalnya durung dipotong? Ya, durung dipotong ya ora. Kalau sih potong lah ya. Proyeknya sepi guys. Jadi jualan martabak. Jadi banting setir guys. Banting setir. Nah, kalau ini beda lagi nih. Ini setap organik. Jangan disamain guys. Setap organik masih dapat gaji. Mantap. Martabak telur lumpia. Oh, pada bae karo anu ya. Emak tambah. Ya carane mah. Mun barang kunef jadi ini ya, bi gawe wer ya ki. Iya, macin lumpia ya. Ya iya mene. Aa. Tuku ta. Bu A, dengan A. Bu, cara gawe ini. Bu A. Gawe dayak banyak kok ini. Pada baru martabak biasa. Martabak emang, anu ya, martabak mini ya? Martabak mini. Mengulang ratusan mini ya gini? Naka iya. Itu mungkin rangku, usah di domdang udah warna itu. Ini dagangan aja ya. Pasok apa? Oke, siap. Kira. Bahannya lumpia. Kuno dari siji ku? Iya, dari siji. Oh, kuno loro? Loro. Persis mirip kan martabak barang. Iya. Barang siji pira, Mas? 5.000. Kaikin beli nih. Lesu ya? Ora sih. Awas. Iya. Buka dulu. Yo, ini dong. Kenapa sambal? Saus sambal. Oh, saus. Ini anu jagung. Mater pai mau we. Para dewek kan lah. Sudah pai ka bede. Ayo jauh, sambal anu bae. Balar bae.
Karena sedina pirang porsi Pak Yu? Ya, kadang 2 kilo. Kadang 1 kilo. Ndoge. Telung kan, telung kilo pirang mono? Telung kilo ya, aku sih. Tapi mau sekolah kan 2000, 2000. Wah, oh, yang gua sarapan mah cukup. Parah. Gede kon. Tadi kamu perhatikan anggur mar gini mar. Anggur jalan. Enak. Oke guys, sudah jadi, tinggal icip-icip gimana rasanya. Dan ini orderan berikutnya. Oke, yang pengen mencoba silakan order di Pak Umar.